Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita. Kedua, salawat serta salam kita anjurkan kepada Nabi kita, Nabi Agung kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin. Yang ketiga, di sini perkenankan saya untuk membacakan sebuah kutub yang berjudul Puasa tapi masih berpacaran. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Romati, saya berasal dari alumni Sian Sikiram dan saya sekarang bersekolah di MA Keterampilan Al-Irsyad, Jawa Tengah. Puasa tapi masih berpacaran. Pertama-tama, Allah tidak mencampurkan antara yang hak dan batil. Puasa adalah kebaikan, sedangkan pacaran adalah kemudaratan. Yang berarti, kalau Anda berpacaran, berpuasa tapi berpacaran, maka puasa anda belumlah mencapai tujuannya. Karena tujuan dari puasa adalah pengendalian diri. Tujuan dari puasa adalah membentengi Anda dari hal-hal yang tidak terduga. Jika Anda berpuasa tapi tetap berpacaran, maka puasa Anda tetap sah. Akan tetapi dalam mencapai tujuan. Sehingga bisa jadi puasa Anda tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Bagaimana pacaran dalam Islam? Pacaran dalam Islam sama sekali haram. Adapun yang bilang pacaran syar'i, tidak ada pacaran syar'i. Pacaran dalam Islam sama sekali haram. Nanti bagaimana kalau dijodohkan orang? Alhamdulillah, berarti bukan jodohmu. Allah sediakan yang terbaik untukmu. Ingat, gugur satu, gugur seribu. Jikalau ada dan yang patah, jangan disimpan dalam hati. Jikalau ada kata yang salah, jangan disimpan dalam hati. Sekian video kutub dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.